Reza, mahasiswa pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan toponimi Desa Sukamekarsari. Desa Sukamekarsari berada di Kabupaten Lebak yang terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan, dan 340 desa. Desa ini merupakan salah satu bagian dari 7 desa di Kecamatan Kalanganyar, di antaranya Desa Aweh, Cikatapis, Cilangkap, Kalanganyar, Pasir Gupa, Sangyang Tanjung, dan tentunya Sukamekarsari. Sebelum berdiri seperti sekarang, Desa Sukamekarsari merupakan pemekaran dari Desa Kalanganyar. Karena jumlah penduduk Desa Kalanganyar melebihi batas ketentuan yang mengharuskan Desa Kalanganyar terbagi menjadi dua, yakni Desa Kalanganyar dan Desa Sukamekarsari. Nama Sukamekarsari tidak mempunyai arti yang dalam. Nama ini dicetuskan karena desa ini merupakan pemekaran dari Desa Kalanganyar, sehingga hadirlah nama Sukamekarsari. Saat itu kepala desa pertama yang menjabat bernama Dulhak, kemudian digantikan oleh Hambali, Bahriyah, Mamin, Saidin, sampai sekarang Abdurrahman. Desa Sukamekarsari mempunyai kampung yang namanya unik-unik. Soalnya nama kampung di sini berkelompok seperti Bojong Apus, Bojong Kapunah, Pariuk Lebak, Pariuk Masjid, Pariuk Balai Sawah, Pariuk Pepabri, dan terakhir Rancawiru. Dan untuk mencapai kota Rangkas Bitung, yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Lebak, diperlukan waktu kurang dari 15 menit. Menggunakan sepeda motor tentunya, dan juga melewati jembatan yang berdiri di atas Sungai Cujung. Terima kasih.